kesempatan karena pada malam hari ini kita hadir di Masjid Bukit Allah di Kelurahan ini dengan keadaan sehat walafiat. Sudah selayaknya kita mengayomi, menyayangi, menyantuni anak yatim. Ibu Hajah Duko yang amudi keluarga yang kami cintai, para pengurus takmir yang kami cintai pula tanpa batas, para wali dari yatim-yatimah atau para pendamping yang kami cintai pula, para yatim-yatimah yang kami sayangi tanpa batas, para pengurus atau panitia santunan anak yatim tahun 1444 Hijriah, tahun ini seluruhnya dari ketua Pak Jianto, Pak Jitatan, Pak Jiaab, Pak Sudi, seluruhnya yang kami cintai pula. Puja puji tasyakur kehadirat Allah SWT serta sanjungan salat salam kepangkuan Rasulullah Muhammad SAW. Saya maklum di belakang pembicara terdahulu, utamanya kepada Mukasimul Awqat Ananda Ustaz Amin Hasan yang kami cintai pula. Bapak Ibu, sudah selayaknya
kita ngayomi, menyayangi, menyantuni anak yatim. Karena di dalam Al-Qur'an itu ada 114 surat. Surat yang kedua itu surat apa yang kedua? Surat apa? Yang kedua surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Sapi betina. Kenapa kok di sana dipentingkan sapi betina ini? Karena menyangkut peristiwanya anak yatim. Peristiwa anak yatim. Allah tahu di dalamnya. Mudah-mudahan apa semua. Mudah-mudahan. Siapa nggak apa-apa. Tidak kacau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ibu hamil apa? Ya itu hamil. Bahasa Prancisnya ibu kandung. Tapi dia bukan Prancis. Orang kandung itu seperti ibu semangka telokan yang tidur ya. Ini oleh suaminya dipesan. Padahal sehat suaminya ini. Di sebentar lagi kamu akan melahirkan. Apa melahirkan? Ya, bahasa Jermannya rebi. Ya. Jadi, subhanallah katanya. Tapi deh, sebelum kamu lahir, insya Allah anak itu akan yatim. Loh mas, kok begitu? Ngomong gitu? Iya, rupanya saya tidak lama lagi. Mungkin orang ini dekat dengan Allah, mengenal ilmu kirasyat, ngerti bahasanya, dia entar lagi akan meninggal. Kan semua ini zaman semua, toh? Termasuk saya zaman. Calon mati. Calon mati. Karena semua akan mati. Dan tahu yang betul. Sebelum melahirkan ibu ini, suaminya sudah meninggal lebih dulu. Tapi pesan kepada istrinya, ditolong anak itu isuk dididik yang benar. Cuma pesan saya supaya anak itu jujur. Pesannya supaya anak itu jujur. Nah, begitu. Ibu ini setelah ada suaminya, kerjanya itu kosong. Apa kosong itu? Benar. Apa kerjanya? Menjual areng. Tahu areng? Areng itu apa warnanya? Hitam. Maka mungkin anak telung tangana itu ano pengen areng. Tidak apa-apa kalau pengen ngambil punya areng ya. Subhanallah. Akhirnya bagaimana? Ibunya ini kepada anaknya sudah yatim seperti ini. Kadang kalau arnya laku makan, kalau gak laku sehari makan, kadang sehari gak makan. Kalau anak-anak kan makan terus ya, sehari berapa kali makan? 3 kali? Ada yang 1 kali? Oh masya Allah. Ada yang 2 kali? Ada yang 5 kali ya. Kalau anak yatim ini yang ditinggal bapaknya ini sehari makan, sehari gak makan. Akhirnya bagaimana? Bapak ibu yang dimuliakan Allah, setelah agak gede ya, nah ini, agak
agak besar, sudah kira-kira mau sekolah gitu ya, butuh biaya. Anak ini panggil oleh ibunya. Karena ayahnya pesan supaya anak ini jujur, aku gak punya tinggalan deh, kata bapak yang mau meninggal ini tadi. Cuma saya punya seekor sapi, akan saya pas di hutan. Besok sapi ini, siapapun yang mau ngambil, kamu ingin mau, kecuali anak saya sudah besar. Ya, kalau mencari anak saya, pasti sapi ini datang sendiri. Nah, ini pesan ayah. Subhanallah, telah anaknya besar, maka kata ibunya, anak, ayahmu tidak punya tinggalan apa-apa, cuma seekor sapi. Kalau kamu mau cari di hutan, pasti akan datang ke kamu, kata ayahmu. Dicari oleh anaknya, alhamdulillah, bapak ibu, sapi ini terus lulu tahu, mau datang ke anak ibu. Akhirnya bapak pulang, kata ibunya, Louis, sebentar lagi kamu bodoh. Ya apa kalau dijual sapimu ini buat biaya? Bodoh. Kata anaknya, berikan berapa bu? Berikan 10 juta. Suruh berikan 10 juta. Mau sapi yang besar. Di bawah belum sampai ke pasar, ada Allah SWT menguji anak ini lewat malaikat berupa manusia. Kata malaikat ini, "Le, dikurangi, Le. Mau dijual, Pak. Mau diberikan berapa, Le? 10 juta. Oleh malaikat ditawar, namanya malaikat bisa seperti macam-macam. Karena malaikat bisa berbentuk-bentuk. Bagaimana kalau saya tawar 15 juta, Le? Udah boleh, Pak. Harus 10 juta, Pak. Kalau udah 10 juta, gak boleh. Boleh. Kamu ngerti gue? Ngerti? Ngerti, Lek. 10 juta sampai 15 juta. Ya banyak 15 juta, Pak. Tahu sudah, Pak. Tahu. Cuma sama ibu saya, gak boleh dijual 15 juta. Harus diberikan 10 juta. Kalau ibu gimana? Ya, malah dia buatnya 15 juta. Akhirnya, kejar-kejar. Enggak, tak beli 15 juta. Gak boleh, harus 10 juta. Akhirnya karena gak jadi bawa pulang. Ibunya tanya, ya apa li? Laku. Enggak bu. Ada nawar ada. Ditawar berapa? 15 juta. Oh lagi kan lo kali. Ibu kasih kata tidak jujur. Karena katanya suruh berikan 10 juta. Tidak saya berikan 15 juta. Oh ya kasih kata 15 juta. Keluar lagi anak ibu dijual. Yang mereka tadi itu datang lagi. Akhirnya, Lih, mau dijual, Lih? Iya. Mau diberikan berapa? 15 juta. Ada, Bu. Ya, apa mereka ini? Ini api, sapi, Lih. Ya, apa yang tak tunggu 20 juta? Duh, mau dengan 15, nanti tawar 20. Tak boleh, Bang. Karena sama ibu tak boleh, harus 15 juta. Tak boleh 20 juta. Oke, ada jadi. Gak jadi, setelah pulang, kata ibunya, harus gak usah dijual, selagi barangkali ada rezekinya besar dalam hidup. Nah, gak taunya, Masya Allah, di zaman Nabi Musa ada orang kaya, karyawannya itu dua desa. Kira-kira 15 ribu lah karyawannya. Ya. Kalau wajar rupanya berapa karyawannya? Sampai 2 ribu? Sampai itu 15 ribu. Tapi ini mati terbunuh. Yang membunuh dan ketemu misterius. Akhirnya dicarilah, lapor ke polisi dan ketemu. Dan taunya polisinya saling membunuh. Saya maaf Pak Abda, tidak tahu lah. Siap. Subhanallah ya. Akhirnya bagaimana? Lapor ke psikolog, gak bisa. Tinggal satu-satunya lapor ke Nabi Musa. Nabi Musa, ada orang mati. Loh kenapa? Ya itu Nabi Musa terbunuh. Gak ketemu yang membunuh. Ya apa Nabi Musa? Bukankah Nabi Musa? Tak tahu dia mengajinya. Nabi Musa gak tahu juga.
mari dinabi. Nabi Musa rambut dan dinabi. Subhanallah, akhirnya kata Nabi Musa. Nabi Musa munajat kepada Allah. Terus Allah, Musa, suruh kaummu nyembelih sapi. Kata itu, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Qalu atattakhidhuna huzwa. Qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin. Kamu disuruh nyembelih sapi sama Allah. Oh, memang kau Nabi Musa ini, kau Bani Israel ini cekak-cekak. Nabi Musa orang paling Nabi Musa mau mengejek kami katanya. Tidak, kata Nabi Musa, tidak, ini cinta Allah. Akhirnya, namanya kau Nabi Musa ngejek, seperti apa sapinya Nabi Musa? Akhirnya, sapinya kata Allah tidak tua, tidak muda. Tidak tua, tidak muda. Masih tanya, warnanya bagaimana Nabi Musa? Warnanya kuning tua. Siapa yang melihat sapi itu pasti asurun nagiri. Orang yang lihat pasti tertarik. Karena bagus sapi. Satu-satunya setelah dicari tidak tahunya sapinya anak yatim tadi itu. Oh, terus setelah itu mau dijual sapi mulia? Iya, mau dijual. Berapa? Bunda ada berapa? Akan saya jual seharga ditimbang dengan emas sesuai dengan beratnya sapi. Coba. Sapinya satu ton harus dibeli dengan emas. Akhirnya lapor dan Musa, tapi mahal sapi itu. Berapa katanya? Seberat emas seperti sapi itu. Bila tanya dengan Musa, "Dong, jurang apa tuh?" Masa? Loh, Nabi Musa itu kan milik saya. Nabi Musa jangan ikut-ikut, itu punya saya. Nah, sekalipun Nabi tidak ikut-ikut. Akhirnya bagaimana? Subhanallah, telah sepakat. Ya sudah, supaya ketemu yang membunuhi. Akhirnya sepakat dibeli dengan emas seberat sapi. Subhanallah. Satu disembelih. Setelah disembelih diambil oleh Nabi Musa ekornya. Tahu ekor? Ekor. Apa ekor? Buntok. Ekor itu buntok ya. Ekornya diambil oleh Nabi Musa. Terus orang yang mati ini dipukul dengan ekornya sapi. Tanya lagi, hidup lagi. Tuh ditanya oleh Nabi Musa, siapa yang bunuh kamu? Oh Nabi Musa, katanya, orang tua desa di sini bagus semua. Yang membunuh saya ini anak saya, Nabi Musa. Anak saya ada pokro, katanya. Ada anak pokro, ada anak dah pokro. Ya begitu. Ini tempat kena pokro anaknya. Akhirnya ketemu sudah. Ditanya oleh Nabi Musa, kenapa kamu dibunuh oleh anakmu? Polang sangkolang tidak begini Nabi Musa. Rebuan sangkolang. Akhirnya bagaimana? Subhanallah, kata Nabi Musa, kom, ini berat ini nak. Ini satu ton sapi. Jual semua harta bapakmu. Dijual semua, masih kurang 2 kilo. Kurang 2 kilo. Akhirnya, ya apa nih kurang 2 kilo ini? Tinggal apa? Tinggal ada rumah sama harapannya Nabi Musa. Dijual sekali, habis. Makanya orang kalau serakah pada akhirnya gak umay, ya lah. Akhirnya, nah ini karena apa namanya, sudah ketemu, maka sapi ini dijual seharga emas seberat sapi. Akhirnya alhamdulillah anak yatim ini, mudah-mudahan anak yatim semua solihin solihat ya. Amin. Semua jadi orang. Jadi orang berharga maksudnya ya. Para jenderal itu banyak yang yatim-yatim. Pak sudah ngomong itu yatim dari kecil. Saya baca saudaranya sampai menangis.
Tapi gak usah sakit tekan. Sudah perlu panjang, kasih anak-anak ya. Mudah-mudahan yang tidak yakin, mudah-mudahan belum yakin ya. Gak apa-apa kalau Mas Yowi sudah yakin juga. Belum ya? Belum, gak usah nyusah. Kalau saya yakin dia tuh, mudah-mudahan ada yang nyusah nanti ya. Tapi sudah nyusah istri saya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan yang tidak yakin dan yakin, yang sudah yakin jadi anak yang solih-solih dan berguna. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Oh, betul. Oke. Ini saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada dengan yang berpandang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.